harusnya Pak Jokowi tidak menunggu putusan pra peradilan untuk mengambil keputusan. Ini bukan wilayah yang beliau harus menunggu. Tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Polri bahwa itu adalah hak Presiden. Dengan demikian ini kewenangan Presiden tanpa harus menunggu pra peradilan. Malah aneh, tidak tepat kalau Presiden menunggu pra peradilan untuk kewenangan yang diberikan pada dia.